stasiun baru dari stasiun Bundaran Hotel Indonesia. Nah, ini stasiunnya kalian bisa masuk dari luar lewat Zebra Cross gitu. Di sebelah sana ada Zebra Cross, atau masuk dari bawah. Kita mau coba masuk dari area MRT. Nah, bedanya sama pintu yang lama, jadi ini pintunya sekarang tentunya di bagian dalam. Kalau biasanya pintunya ada di bagian depan sini, sekarang pintunya udah di bagian dalam dari itu bagian dalam dari kelihatan. Pintunya mati atau enggak? Nah, ini cara kerja pintunya beda dari pintu sebelumnya. Ini lebih lebih simpel. Terus ada space buat iklan, jadi PAD-nya lebih besar lagi. Ini buat kalian yang mau masang iklan bisa hubungi pihak Transjakarta. Terus busnya juga lebih banyak. Terus ada info layanannya. Ini Jaklingko, kalau kalian pengguna kartu Jaklingko Trans Jakarta Relasi Media. Buat kalian yang tinggal di Jakarta sih, recommended-nya ada menggunakan Bank DKI. Rekomendasinya adalah menggunakan Bank DKI karena lebih banyak manfaat ya, kayak kita menggunakan Jaklingko gitu. Terus ini posisi stasiun, halte. Ada Bundaran HI, kemudian ini kita mau tanya, Mas, ini terintegrasi nggak di bawah? Bisa keluar ke sana nggak? Bisa kan? Maksudnya turun bawah, naik keluar situ bisa ya? Kasih ya. Nah, selain keluar dari Zebra Cross, kita bisa turun dari sini, kemudian nanti kita keluar dari sisi sebelah sana. Oke, mari kita coba. Jadi buat kalian yang mau naik MRT dari Transjakarta, tinggal turun ke bawah, atau maupun naik Transjakarta dari MRT, itu yang terintegrasi adalah jalur ini. Nah, kalau ke sana itu MRT. Nah, kalau ke sini kita keluar, jadi masuknya bedanya sedikit. Nah, itu dia, kita udah keluar. Jadi dia udah terintegrasi sekarang, udah jauh lebih baik. Nah, kalau naik ke atas sudah ada eskalator. Kalau tadi turun tangga emang kasihan, terutama buat orang tua. Nah, sekarang udah ada eskalator kalau kita mau keluar. Diperhatikan sisi sebelah kiri adalah untuk diam. Buat kalian yang buru-buru, silakan gunakan jalur sebelah kanan. Buat kalian yang santai, harus pinggir di sebelah kiri. Oke, itu dia. Kita sudah selesai on trip connecting dari hunting lokasi dari nge-review halte Transjakarta Plaza Semanggi terbaru ini. Itu dia. Mari kita dari sebelah sana, kemudian turun ke sana. Kalau misalnya kalian mau lewat dari atas, misalnya males keluar dari tangga eskalator tadi, bisa turun ke bagian bawah. Itu dia. Ada lampu biasa, Pelikan Cross. Nah, tinggal tunggu, pencet tombol, tunggu lampu sampai hijau untuk berjalan. Habis itu baru boleh jalan. Oke?
That's all ya, semoga bermanfaat tadi informasinya. Jadi dari sini tuh ada tujuan ke ada tujuannya sampai ke Monas, kota, kemudian Blok M, kemudian ada Ragunan, Pinang Ranti, sama satu lagi tadi, ada beberapa tadi, Kuningan Barat sama Kuningan Timur. Oke, okay, that's all ya, semoga bermanfaat, bye-bye.